biasanya dia anteng banget kalau dia dengerin selawat kapal Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman, emak-emak, nenek-nenek Leslar, dimanapun berada. Jadi ini kan Abang El udah mandi, udah jemur, udah mimi, terus bundanya juga udah pumping. Biasanya kalau pagi-pagi, kalau nggak sama bundanya, sama eninnya, suka ada ritual. Biasanya kalau misalkan nggak pagi doang sih, atau nggak misalkan malam terus sore menuju maghrib, biasanya Abang El tuh suka didengerin murotal atau solawat biasanya, atau neninya yang solawat atau bundanya yang solawat kayak gitu. Nah sekarang karena Abang El udah mandi, udah jemur, kita mau itu ya, mau dengerin Abang El selawat dulu. Kalau biasanya, kalau pas masih di dalam kandungan, biasanya kalau Dede gak dengerin surat Yusuf, Dede yang bacain surat Yusuf gitu. Sekarang kita dengerin Abang El selawat dulu ya. Biasanya, kalau Dede kalau enggak, selawatnya ini. Sallallahu ala Muhammad. Jadi sekarang kita lihat playlist yang banyak ya. Biasanya di situ cari yang banyak. Habis itu Abang El didengerin. Itu premium. Nah, kalau enggak Diri dengerin instrumennya, Diri suka banget solawat yang ini. Dan suka sampai netes air mata. Aku sedih, Abang. Biasanya dia anteng banget kalau dia dengerin solawat. Karena papahnya jadi suka solawatin kalau pas lagi Ani yang Masya Allah. Biasanya Ninnya nih kalau susah tidur didengerin solawat ini, atau menjelang maghrib. Ih, Masya Allah senyum. Jadi anak yang soleh, kapal Al-Quran, baik sama orang, penyabar ya. Iya, jadi biasanya kalau mau tidur tuh, dulu pas masih di dalam kandungan tuh, dia suka disolawatin papahnya. Dibacain surat-surat pendek. Kalau sama Dede biasanya surat Yusuf. Namanya kita buat anak tuh ya pasti apapun akan dilakuin gitu. Apalagi dia ini dari hal awal hamil aja dia nggak pernah ngeribetin, nggak pernah ngerepotin, nggak pernah bikin sakit, nggak pernah, pokoknya hamil nggak berasa hamil, sampai lahiran pun dia mungkin nggak, Dede kan pengen banget lahiran normal, mungkin karena dia pengen nggak pengen ibunya ngerasain sakit yang lama gitu, jadi dia mau keluar duluan, ya nak, nggak mau bikin bunda sakit karena
doa papanya tuh selalu jangan pernah bikin bundanya sakit ya, katanya gitu. Setiap mau tidur tuh selalu bilang gitu kakak pas lagi hamil, makanya ini mau keluarnya cepet-cepet nih. Bunda jadi sesar, abang Elnya jadi sesar keluarnya ini ya. Alhamdulillah selamat, sehat walafiat ini keluarnya. Sampai udah lahir pun emak nggak pernah nggak rewel, nggak pernah mau nyusahin ini mah. Dibawa kemana aja hayu, ngertiin sampai gede nanti ya nak jadi anak soleh. Anteng ini mah. Mimiknya banyak jadi keloannya cepet. Gede. Oke, teman-teman. Itulah kebiasaannya Bang El kalau habis mandi, habis jemur pagi-pagi dia biasanya suka didengerin sholawat atau langsung dibacain sholawat atau dibacain surat-surat pendek atau diajak ngobrol gitu-gitulah pokoknya. Kalau gak sama neneknya, sama bundanya langsung, sama dede biasanya ke bawah atau di atas atau di balkon kamar papanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton video ini. Maaf ya Melo, dede mah kalau udah dengerin sholawat, prota, apalagi buat anak tuh. Pasti semua orang tuh mungkin begitu ya. Pokoknya sampai jumpa lagi di next video, di next vlog. Komen di bawah kira-kira mau apa ya, konten apa lagi sama BBL, sama Abang El. Nanti kalian komen aja. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum.